dirasakan tuh akhir bulan 12. Saya terkena tipis sekitar tahun 2018. Ya, saya sangat sedih sekali lah. Tahu sendiri kan TB itu gimana penyakitnya dan proses penyembuhannya juga sangat lama. Apalagi saya terkena TB tulang. Itu prosesnya bisa setahun sampai 2 tahun. Boleh dibilang sedih lah Bang ya. Ini memang sangat pelayanannya sangat bagus lah. Jadi umpamanya kita di rumah juga mereka langsung antar ke rumah obat kita, jadi kita nggak repot-repot lagi ke puskesmas. Ya mungkin kalau dalam bidang ini ya terbantu lah gitu kan, kita nggak payah puskesmas gitu kan, bisa obat tinggal pesan dari Direk TV gitu. Ya sangat ramah pas kita datang ya, dia menjelaskan bagaimana apa banyak kendalanya, gimana terus apa keadaannya ya. Baiklah, alhamdulillah selama ini sangat sangat membantu, karena kita pertama kali ada istilahnya tukar informasi pikiran. Terus itulah yang saya tanamkan di dalam hati saya, yang saya uraikan dan saya yakini. Nah, dengan itu perobatan pun ya syukur lancar. Perawat dan stafnya, dokternya bisa menangani tipi saya, sehingga saya agak longgar pernapasan saya. Pertama kali, yang kedua kalinya sering berkunjung tempat saya mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah kita sama-sama memberantas tipi ini supaya jangan menular kemana-mana. TV kami ucapin terima kasih gitu kan. Mungkin bagi yang pernah melihat ini, yang belum pernah melakukan, yo silakan konfirmasi ke puskesmas dengan layanan ini gitu kan. Untuk pasien sangat terbantu. Pesan saya pada Grab TV itu ya, semoga selamanya lah, karena sangat membantu sekali untuk para pasien ya, supaya tidak keluar rumah, tinggal tunggu di rumah aja sudah diantar. Pesan saya ke Grab TV ini, kalau boleh ini diadakan terus, karena sangat membantu dan waktunya pun sangat singkat, mereka langsung datang mengantar ke rumah. Nah kalau kita yang puskesmas belum tentu kita masih kerja. Sepertinya kalau masih seperti itu bagus, cukup bagus kalau diterapkan kayak sekarang. Saya teruskan, anjuran saya teruskan, jangan menyerah, tolong bantu masyarakat yang kira-kira kurang mengetahui seluk-beluk penyakit TB ini. Ya, terima kasih.